Lu manusia itu pertama harapan, ya kan? Yang kedua harapan lagi, yang ketiga lagi-lagi harapan. Waduh. Bro, saya berdoa yang nonton video saya ini selalu mendapat rezeki sehat dan pencerahan, bro. Malam ini terawih, bro, besok puasa. Di saat musim pandemi COVID-19. Kenapa dinamain COVID-19? Ternyata nyata ter. Artinya ko itu corona, fit itu virus, d itu d-nya itu apa? Infeksi atau apa gitu loh. 19 itu ternyata adalah di tahun 19 Desember. Nah, kembali lagi pada puasa, saat puasa ada COVID begini. Ya, yang menjalankan juga selamat menjalankannya. Yang enggak menjalankan juga selamat enggak menjalankan. Jadi kalau orang Islam harus menjalankan, bro, wajib itu. Ini, bro, yang mau saya omongkan nih, puasa di saat COVID atau corona ini mau apa? Ya, bagi pegawai, waduh, santai seperti biasa. Tapi yang gak bagi pegawai kayak saya ini, aduh, lemes, bro. Nanti waktu sahur banyak orang jualan. Nah, kita mau beli apa, bro? Duit aja gak ada. Aduh, istriku ngamuk aja gitu. Poso-poso gak punya duit, kan punya harapan. Gitu. Harapan dok. Loh, manusia itu pertama harapan, ya kan? Yang kedua harapan lagi, yang ketiga lagi-lagi harapan. Sabar ya, bro. Seorang sabar itu katanya disayang Allah. Saya jalani, bro, sabar. Mulai bulan apa kemarin? Maret ya. Mulai bulan Maret sudah gak ada pemasukan. Santai, bro. Kalau gak santai terus mau apa? Hah? Apa-apa mau. Ya kan? Pokoknya bisa makan, selalu bersyukur, bro. Itu saya. Istri saya selalu ngamuk kalau soal ini. Namanya perempuan ya gak apa-apa, bro. Perempuan itu kan mikirnya di dapur, di kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga selalu butuh pemasukannya, tidak ada. Jadi butuhnya gede, pemasukan cepet. Gak seimbang, bro. Semoga aja apa yang saya omongan ini kamu gak kayak aku gitu loh, bro. Maksudnya kamu di sana berkecukupan, rezeki banyak, ibadah puasa sama keluarga bisa damai, ya kan? Tapi aku ibadah ya apa? Ini ibadah tetap. Buka puasa enggak? Masak mie terus. Ususku sampai melungker. Sehari enggak apa-apa. Dua hari agak. Tiga hari. Aduh. Satu bulan penuh, bro. Ususku langsung gantet karo Leone seperti aku. Sabar, sabar ya, bro, ya. Orang puasa itu pasti poso, wong poso itu mesti rioyo. Orang puasa itu mesti mengalami lebaran, ya, mengalami kebahagiaan, ya. Itu yang dapat pemasukan, kalau yang gak dapat. Tidak boleh mengeluh. Itu prinsip. Mewek boleh ya, bro. Dijalani apa, bro? Kalau gak dijalani, yang jalan siapa? Masa jalan sendiri?
Sukses untuk kamu bro, selamat menjalankan puasa. Puasa.